Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Ayib Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang master cakram ya, Bro. Ini kaliper bawahnya ini. Ini kalau di sini pala babi apa-apalah, terserah. Beda-beda, beda wilayah, beda nama ini ya. Ini kendalanya macet ya, Bro. Piston bawahnya ini macet ya. Tuh lihat tuh karatnya. Wow, ini bukan oli ya, Bro. Ini karat ini ya, Bro. Ini ditekan masuk nggak bisa, dikeluarin pun susah. Ini kita mau buka dulu ya, mau kita cuci dulu, kita amplas ininya. Pistonnya kita amplas sampai bersih biar enteng lagi ya cakramnya. Kendalanya macet ini tadi. Oke, Bro. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan tekan like, subscribe. Dan jangan lupa di-share ya, Bro, biar teman-teman kalian semua tahu apa aja yang perlu diperbaiki kalau kayak gininya rusak ya. Oke, Bro, proses pembongkaran. Bro, setelah susah payah saya ngelepas pistonnya ini, akhirnya bisa juga ya. Ini akan kita amplas ya, hilangkan kotoran ini ya. Tapi yang saat ini apa namanya ya, udah terlanjur rusak ya, Bro ya. Ini sampai masuk ke dalam ini, jadi karat ini ya. Contohnya ini, Bro, yang sudah diamplas. Tolong Mas, lihat Mas. Ini ya, Bro. Tuh. Ini kromnya ngangkat ya, kromnya hilang ini. Jadinya kayak gini. Bisa terjadi kayak ini tuh karena ini, Mas. Mas, Bro, apa namanya? Cakram ini dulu-dulunya udah nggak kepake gitu ya, cakram bekas gitu ya. Nah, terus mau dipakai malah macet. Kendalanya ya udah nganggur lama itu, karena nganggur dia karatan ya dalamnya. Setelah proses pengamplasan selesai, walaupun tidak maksimal seperti yang dijanjikan, tapi coba kita pasang ya. Tadi kan ini macet di bagian sini ya, di bagian tengah-tengahnya udah nggak mau masuk lagi ke dalam. Soalnya ya udah kayak gini, tapi sudah diamplas ya, agak mendingan lah, agak halus lah. Coba kita pasang ya, Bro. Oke, mantap, Bro, hasilnya bisa masuk ke dalam ya. Tadinya sampai tengah gini udah macet, nggak mau ambles ya. Oke, mantap, Bro, dua-duanya bisa masuk ya. Kita isi minyak remnya ya. Selesai, kita isi minyak rem ya. Ini saya kasih trik cara ngisi minyak rem terus enggak apa ya, enggak terlalu lama untuk buang angin ini ya. Caranya kayak gini, Bro. Mas, ambilin minyak remnya tuh, Mas. Oke, Bos. Masih enggak? Tolong di video, Mas. Kasih full.
Dari sini ya, Bro. Dari sini dicepit sama tang ya. Dari sini dicepit sama tang selang ininya, selang apa namanya? Selang cakramnya ya, selang minyaknya. Terus masternya dikocok-kocok gini. Tunggu agak keras. Kalau udah agak keras, ininya ditahan, tangnya dilepas. Nah, terus waktu mau ngelepas ini, tahan lagi. Cepit pakai tang. Tahan lagi, kocok-kocok-kocok sampai kerasa keras. Tuh, keras kan? Tuh, keras nih. Lepas, tut. Nah, bawahnya nanti keluar. Dari sini pun juga bisa, dari tengah juga bisa. Kocok-kocok-kocok sampai keras. Tangnya lepas. Nah, nanti ini ditutup dulu ya posisinya. Posisi nutup ini ya. Posisi pembuangannya nutup ya. Kocok. Baru dibuang anginnya, Bro. Nah, tuh. Cus. Tutup lagi. Kocok lagi. Buang anginnya lagi dikit aja. Udah. Proses selesai. Kita coba dulu cakramnya berfungsi apa tidak ya. Aduh, masih baru ya, Bro, masih seret nih. Oke ya, Bro, kesimpulannya pada motor ini, pada cakram inilah ya. Ini kan lama udah nggak kepake, lama mati ya. Nah, terus dia apa namanya, pistonnya tadi kan sampai karat ya. Jadi mau dimasukin ke dalam susah, dikeluarin pun juga susah. Jadi antisipasinya, cara mengakalinya ya itu tadi. Mau nggak mau dipaksa keluar dulu, piston keluar, diamplas. Nah, di amplas itu nanti kan udah kotoran-kotorannya itu kan hilang kan, dimasukin lagi enak. Nah, terus cara untuk menyetelnya ya kayak saya tadi, cepat, cara cepat pakai tang. Kompa ininya di ini apa, ditekan sama tang, lepas, kompa lagi, tekan, lepas lagi. Itu seterusnya, itu lebih cepat daripada kita nunggu anginnya yang di bawah ini kelamaan ya. Oke, Bro, cukup sekian video dari Mas Ayi Channel, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan tekan like dan share ke teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe ya, Bro, karena subscribe itu penyemangat bagi saya untuk membuat video-video terbaru tentang dunia otomotif ya.
Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.